Ini ada burung yang memang selama 2 tahun itu baru pertama kali nemuin, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada hari ini dua sekawan lagi berada di Pasar Burung Pramuka dan kita lokasinya bersebelahan dengan parkiran mobil. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi Pasar Burung Pramuka ini ada di Matraman, ikutnya Jakarta Timur. Sebelum mulai, admin selalu mendoakan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberkahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Jadi hari ini teman-teman coba ngerit harga burung, dari mana kios ini udah cukup lumayan lama nggak kita review. Terakhir kita ke kios ini sekitar 70 hari yang lalu. Kita sudah lagi sendiri jalan dan biasa ada di lantai dasar. Ini teman-teman kios sama kita review hari ini. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Udah lama banget ya di review, Mas, ya. Iya, Mas. Mas Haji lupa kesini. Jadi hari ini stoknya gimana, Mas, ya? Stok hari ini bahan ada, gacoran ada, terus loloan juga ada. Jadi masih komplit ya? Insya Allah komplit. Bisa mulai mikirin sampai kemana aja, Mas? DKI bisa via COD, Mas. Jadi barang sampai, burung sampai, di apa lihat dulu, baru kasih duitnya ke kurirnya. Okay. Terus luar DKI bisa ini, Bos. Transfer dulu, tapi sebelum transfer kita kasih tahu kondisinya gimana, burungnya gimana, biar sama-sama enaknya, Bos. Terus kalau mau tuker tambah gimana tuh? Kalau mau tuker tambah langsung aja ke kios, kalau enggak langsung WA, biar ini. Yang penting nambahnya sama-sama enaknya, Bos. Langsung kita pantau aja, Mas, ya. Iya. Pertama langsung dari burung sniper, Mas. Sniper. Ini lagi rajin bunyi banget, emang burung udah rawatan atau gimana? Rawatan, Mas. Burung rawatan. Ini udah siap buat masteran, ya? Udah siap buat masteran. Harga jualnya, Mas, berapa nih? Harga jualnya 100 ribuan, Mas. Tapi ini burung udah mulai makan pur atau belum? Udah pur halus. Oh, pur halus. Aman. Ya. Kalau baru ya susah, Mas. Masih bahaya, ya? Bahaya. Sekarang kita ke burung masteran lagi, Mas. Ini master. Ada rawatan Doraemon, ya? Itu bahan rawatan. Harganya berapa? Kalau udah kepantau bunyi tuh. Oke. Okay. Harganya cukup 125 yang itu. Ini kena lampu dia kayaknya kaget, Mas, burung, ya? Kaget, sehat. Kalau loncat-loncat gitu kan sehat. Kalau ngerengket bahaya, ya? Iya, bahaya. Ini udah mulai makan pur atau belum? Udah mulai. Oh, pur-pur halus paling, ya? Pur halus. Cuman burungnya tetap harus ada serat. Pagi sore harus pakai ekstra putihnya, ulet, jangkrik kecil-kecil. Ini sebelah kalau RPM. Ini RPM betina. Betina sama-sama suaranya sama kayak jantan. Oke, harganya berapa nih RPM? Harganya cukup 125 aja. Udah mulai makan pur? Udah mulai ini. Soalnya udah rawatan semingguan. Tapi udah kepantau bunyi. Kepantau bunyi. Yang jantan ada? Yang jantannya kemarin laku, Mas. Ini ada burung apa sih, Mas, ini? Sikatan narsis. Ini jadi sebenarnya mirip kayak sikatan emas, ya? Emang keluarganya. Keluarganya. Iya. Emang dia warnanya lebih ke orang. Kalau yang susah ini narsis. Harganya sekitar narsis berapa nih? Itu yang bondol saya kasih harga 125 aja. Udah mulai makan pur? Udah mulai. Ini burung-burung ini. Kalau di sini kan kita umpannya emang kita ngepurin, Mas. Purin dulu. Iya. Ini burung-burung migrasi, Mas, ya? Iya, benar. Ini kebetulan ada burung sikatan Jawa atau kipasan Jawa, Mas? Iya, benar. Ekornya mulus banget, loh. Mulus banget. Harganya berapa nih? Harganya murah meriah, 60.000. Udah mulai makan pur? Kalau itu masih semi, cuman di sini udah lumayan, jadi kan aman. Ini kebanyakan bondol dari ini mulus banget, ya? Mulus banget, pilihan. Ini apa lagi, Mas? Ini ya kipasan biru. Ini agak jarang. Kipasan biru. Di pasaran jarang banget, Mas. Jarang ada. Ini sama yang merah jarang. Ini harganya berapa nih mulus nih? 80.000 aja. Udah mulai makan pur? Masih semi. Ini burung udah nggak terlalu berapa banget, ya? Tapi udah mau makan pur tuh, Mas. Kayaknya. Pur-pur halus lah, ya? Pur halus. Ini bawah ada burung perenjak apa, Mas? Perenjak yang ini yang Jawa. Atas satu, ya? Atas. Cuman yang Jawa. Ya? Kalau Jawa dia agak hijau. Harganya? Tuh harganya 45. Ini burung-burung kecil tapi banyak yang nyari buat masteran murai batu, Mas, ya? Oh, kalau ini gacor mah harganya, Mas. Iya. Oh, ini yang Sumatera. Oh, Sumatera. Ini apa? Lawu. Ya? Lawu. Ini yang betina. Oh, berapa nih harganya? Sama, Mas. Jadi burung ini dia kebanyakan kalau nyari buat masteran dia jantan betina, Mas, ya. Karena kan saut-sautan, ya. Sama mewahnya soalnya. Iya.
kan kalau masteran buat ini apa suaranya yang penting. Ini sebenarnya gunung hotel atau dari anakan ya? Dari anakan mandiri. Harganya berapa nih? 125. Jenis kelamin? Jantan. Tapi udah mandiri ya? Mandiri pur total itu. Udah aman lah ya? Aman. Sekarang kita berani ke burung mantenan besar mas ya? Mantenan besar. Ini yang jantan mulus banget harganya berapa nih? Harganya 150. Tapi ini udah mulai ngepur atau belum? Kalau dia ini mas, apa prosesnya lumayan kalau ngepurnya agak lama ya, agak lama juga terpain, tapi kalau ini kan udah rawatan ya. Jadi udah aman ya, udah aman. Nah, ini burung udah anteng banget ya. Iya, ini di atas pun sama ya, sama. Terus kalau yang betina mas harganya berapa? 12 120. Ini juga tadi saya udah melihat sendiri kalau ini udah rajin banget bunyi ya. Udah pada bunyi mas, kalau dia gampang bunyi, mulus banget ya. Nah, kalau ini mas itu yang kecil. Itu ya udah ngepur udah lama itu. Harganya berapa ya itu? Itu 60.000. Tapi yang jantan enggak ada ini. Enggak ada, tinggal itu. Itu udah lama ini. Udah lama, udah pur total malah. Ini kena lampu dia agak kaget ya. Iya. Bawainnya. Bawainnya, Siri-siri Sumatera mas ya? Siri-siri kecil Sumatera. Udah mulai bunyi mas ya? Udah pada bunyi mas, mulus. Harganya berapa nih? Harganya itu 200.000. Sama ini sama? Sama. Mulus-mulus banget. Mulus-mulus banget. Ini di pasaran agak jarang mas ya? Gak seperti dulu banyak di omset, sekarang udah jarang ya? Jarang, soalnya Sumatera ini kan lagi pada musim hujan. Sekarang ke burung kita Indomie ini mas. Domin mulus bang. Jantan ya? Jantan tulen. Harganya berapa ya? 220. Burung dia kelihatan cukup fit banget mas ya? Sehat. Nggak ngerukat apa gitu nggak ya? Iya aman ya. Terus kalau yang ini? Tilang sutra. Ini tadi saya udah melihat rajin banget bunyi. Iya. Harganya berapa nih? Itu 80. Cuma namanya burung ya masih kayak rawatan, jadi dia kalau pas kita shoot dikasih mic masih agak takut mas ya? Iya, kalau sehat kan gitu mas. Kalau burung sakit ya diem dia. Ini burung yang udah lama saya nggak pernah nemuin mas nih. Landuk bukit ya? Landuk bukit. Harganya berapa nih? 80. Aku udah makan pur. Pur. Burung nggak sehat, aktif ya? Sehat, mulus, no minus pokoknya. Ini sebelahnya ada apa namanya? Hijab ranting. Kehijab ranting. Ini rajin banget bunyi mas ya? Iya. Kan burung lagi nyulam ya? Iya. Harganya berapa nih? Pur total itu malah. Harganya? Harganya 80.000. Tapi kayaknya burung masih agak muda ya? Muda. Muda bertalenta. Enggak dengar kok kata-kata muda bertalenta. Kalau ini ledekan biru. Ledekan biru pur total. Masih agak terotol-terotol dikit. Iya. Harganya berapa nih? 125 pur total. Tuh, burung kelihatan seger, fit banget mas. Sehat, sehat. Enggak ngerengket enggak ya? Enggak, aman weh. Padahal cuaca lagi enggak menentu ini ya. Iya, orangnya yang ngerengket. Ini paling pojok ada jalak. Jalak kapas. Harganya berapa nih? Itu 100 tuh. Udah makan pur? Udah pur total. Cuma burung gampang lepurnya mas ya? Iya. Ini Sri Gunting apa? Sri Gunting 150. Udah mulai pur? Udah mulai pur. Burung lama itu mas. Ini juga sama nih, burung yang agak susah gampang lepurnya mas ya? Kalau baru susah mas. Emang dia ya emang nggak bisa dipaksain, emang waktu lah. Jadi kadang ada pas nemu yang cepat lepur ada. Iya ada. Tapi yang susah banyak. Omodar malah. Ini ada kolibri wulung, trotol jantan. Trotol jantan mulus banget. Dari Jawa Sumatera. Jawa. Harganya berapa mas nih? Harganya itu 200. 200.000. 200.000. Iya, udah mulai ngepur. Kalau itu ya belum, masih semi. Ini salah satu jenis kolibri yang memang mau makan pur ini mas. Makan, iya. Ini sebelah ada burung cipo. Cipo pilihan jantan. Ya. 50.000. Tapi pilihan jantan. Pilihan jantan. Ini kalau jantan kan udah jelas nanti bunyinya kelihatan mas ya. Iya. Tapi kalau betina lewat berbulan-bulan ya. Ya bisa. Iya. Kalau jantan dia apa batiknya tuh hitamnya tuh lebih pekat. Oke. Nggak pudar. Yang ekor hitam nggak ada. Ekor hitam lagi kosong. Anakan ada mas, anakan. Ini yang anakan ya. Anakan jantan. Ini jantan dua-duanya. Jantan dua-duanya. Harga jualnya berapa sih? Ini 100. 100.000. Iya. Ini kalau mau miara nah dari anak-anak kayak gini mas, ya, nanti ini bisa cetrekan ya. Cetrekan, kalau cetrekan kan lumayan juga. Oke. Sok ada berapa ekor? Ada 4 ekor. Masih full di swap ya? Full swap. Ada yang mandiri satu. Berikut mas. Ini ada burung yang memang selama 2 sekarang itu baru pertama kali nemuin mas. Iya. Ini namanya kelatuk apa nih? Kelatuk abu.
Tabuk abu. Ya. Ini jenis pelatuk yang paling besar apa ya? Paling besar. Masih anak kan emang ya? Masih anak. Masih busur ya? Masih. Ya kalau kayak gini kan malah yang bagus. Iya. Jadi bisa jinak. Bisa jinak, terus juga nanti cepat bunyi juga mas. Iya. Ini emang cuma ada ini satu sarang atau gimana ya? Kayaknya satu sarang. Ini sepasang ya? Sepasang ya. Harganya mas berapa nih pelatuk abu ya? Iya. Kalau ini langsung WA aja. Langsung WA. Langsung WA. Soalnya burungnya jarang ada. Ini jadi kenapa kok langsung WA? Burung ini jarang banget ada ya. Jarang ada. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu harganya tinggal chat ke nomornya ya. Iya. Karena dua sekali seumur-umur bikin channel baru nemuin kali ini mas. Sama. Sama. Emang cuma dua ekor ya? Cuma dua ekor doang. Terus ini yang dari di bawah mas dari tadi ya? Iya. Black Trout. Tapi dia kalau dikaitkan sama ada lawannya udah mau berat aja. Kalau ini belum mas, soalnya masih muda. Tapi ini nafasnya panjang ya? Iya, ini muda bertalenta. Harga jualnya berapa nih muda bertalenta? Ini 1 juta. 1 juta rupiah? 1 juta aja cukup. Burja, burja? Kalau ini burja. Oh burja. Burja. Cuman ngeliat suara udah enak ini mas ya? Iya, ini lostol ini, atas bawah bunyi. Ini kalau jemurnya kencang kayaknya lebih mantep lagi ya? Iya benar. Ini kan lagi musim hujan, hujan. Jadi jarang dijemur. Kalau hujan bahaya mas ya? Iya bahaya. Terus sebelah masnya ada red skin double dilut. Dilut, double dilut. Udah dewasa burung ya? Dewasa. Harga jualnya berapa nih? 900 yang itu. Tapi ini udah gacor atau? Udah. Udah. Ada videonya saya. Oh, nanti untuk teman-teman ragu tinggal di chat, mas coba kirimin videonya seperti gimana gitu. Iya. Ini double dilut. Kalau beli itu nggak ragu lagi ya? Iya benar. Ini kalau sebelah, oh ini yang dilut ya? Dilut. Tapi ini udah gacor juga. Sama gacor. Harganya yang dilut berapa nih? Kalau yang itu 7,5. Full set. Oh full set. Full sekarang set. Masih oke lah ya. Masih lumayan. Sama atau beda? Kalau ini klasik. Ini klasik. Klasik. Tapi warna pudarnya dia sepintas kayak mirip dilut ya. Iya, tapi ini masih muda. Ya? Palanya kan klasik palanya. Harganya berapa nih? Ini harganya 4,5 aja. Tapi udah rajin bunyi juga. Udah, sama. Gampang kalau dia. Burja full set? Kalau ini burja. Oh, burja. Okay. Ini sebenarnya ada burung apa lagi Mas? Lemon fin. Jantan betina? Jantan udah gacor juga. Harga jualnya berapa nih? Harga jualnya itu 13. Ini burung yang memang enggak setiap gas ada Mas ya. Emang lagi kosong. Iya. Ini memang cuma satu ekor. Cuman satu ekor. Jadi enggak ada pilihan lain ya? Iya. Burja pun set. Burja. Berikut Mas, ini ada pijantung gunung. Pijantung gunung. Lagi dorong ekor atau mau bondol ya? Burung gacoran lagi mabung. Harga jualnya? Itu 200.000. Ini mas, ini kan pas lagi bunyi ya. Tapi bergaransi gacor. Garansi kan kelihatan bos. Kelihatan kalau burung gacor kan lebih apa? Anteng. Anteng, anteng ya. Ini cuma lagi dorong ekor ya. Lagi dorong ekor. Ini yang di luar atas ada pijantung pisang. Pisang. Udah jadi atau masih bahan? Ini masih bahan. Harga jualnya? Ini 50. 50.000. Ini burung-burung makran yang memang suaranya sepintas kayak mirip jenggot mas ya? Bener. Berikutnya ada burung pelatuk bawang. Pelatuk bawang. Ini dari anakan udah mandiri. Pantan jinak mas ya? Jinak, dari anakan dia. Jadi kalau miara nih, yang seperti ini nih, jadi dia cepet banget buat masteran bisa ya? Ya, emang buat masteran ini. Ini harganya berapa nih pelatuk bawang? Kalau yang ini 700. Tapi udah mandiri? Udah, purnya sampai habis tuh. Oh iya. Tapi dia udah tepat orang mulai bunyi mas? Bunyi mas. Yang betinanya ada? Betinanya lagi kosong. Ini di sini ada mayar kepala emas mas. Kepala emas. Kena lapu dia gerabak ya? Iya takut. Harganya berapa nih? Tuh harganya 100. Udah makan milet? Udah. Aman. Pokoknya kalau mayar dia yang penting udah makan milet udah aman. Iya aman. Ini pelanduk semak berapa nih? 50. Udah makan pur? Udah pur total. Ini kemarin. Ini kalau yang gacor juga lumayan. Iya harganya. Iya. Kemarin sekitar 1 bulan yang lalu gue sempat banyak orang yang pada nyari burung mas. Ini atasnya Poxai Mandarin murni semua. Poxai Mandarin pur total. Itu 125. Ini kena lampu gabur banget mas ya. Iya takut ya. Tapi tadi waktu kita nggak deketin tuh. Anteng. Anteng burung ya. Yang penting nggak nyonyor. Iya. Mulus kan gitu kan ya? Nyonyor sih. Mulus. Ini yang gacor ada nih yang bunyi terus. Mana? Nih. Atas. Harganya berapa nih yang gacor? 200. Tapi jaminan gacor. Jaminan. Kan anteng ya. Iya, tenang ya. Tenang. Emang burung mapan mas ya. Iya. Ini yang di bawah ada murid betina. Betina siapan ekor 12-13 lah. Harga jualnya berapa nih? Murah meriah aja 3,5.
Ini buat materi ternak masuk mas ya. Mm-mm. Karena postur lumayan besar ya. Iya, kalau ini 300 nih. Mm. Oh, ini agak lebih kecil soalnya ya. Kecil. Tapi burung udah mapan juga mas ya? Udah siapan. Tinggal tahap perjodohan ya. Iya. Sekarang kita pesok burung cucak rawa mas. Cucak rawa dor. Burung kita HP-nya masuk aja masih ke daster ya. Close door kalau ini. Close door. Bodoh amat. Itu atas bawah bunyi. Iya. Hasil ternakan hutan atau gimana? Ini ternakan. 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 Tapi bener nih, ini cucak rawa yang seperti ini saya baru nemuin mas. Ini siap amat buat teman ngopi. Harga mumpung jalan. Masih musim hujan. Oke, berapa nih harga jualnya? 10.000 full set. 10 juta full set. Iya. Ini enak bos ya buat ya. Ngopi. Ya. Ini burung ya jinak juga ya. Iya. Stok ada berapa ekor? Cuma satu. Terus di atas ya ini buat masteran cucak rawa ya. Iya. Cucak rawa KW. Udah jadi atau masih bahan? Hitungannya udah jadi, cuman belum buka sayap. Cuman kalau dia bunyinya ngeropol. Harga jualnya berapa nih udah ngeropol? 150. Jadi yang dimaksud buka sayap dia menggaruda gitu ya? Garuda, kalau Garuda kan harganya lumayan. Beda lagi ya? Beda lagi. Berikut mas, ini sebenarnya burung kutilang ya? Kutilang materi. Maksudnya materinya apa aja nih? Materinya pelatuk sama gerejaan. Bergaransi ya? Garansi. Okay. Harganya berapa nih? Ini harganya 500. Berapa dari anak pasti mas ya? Dari anak terus nyetak gini juga waktu ya, proses. Dia dari kecil harus sering dimasak. Uh-uh. Ya. Tapi bergaransi emang bermateri ya? Materi. Ada videonya juga ada. Ada videonya. Ada. Lagi buat teman-teman yang ragu tinggal di chat minta dikirim video mas ya. Iya. Yeah. Jadi biar nggak ragu lagi ya. Iya yeah, benar. Ini berbeda ada burung yang udah lama nggak muncul mas ya? Iya. SKP. SKP. Burung jadi atau masih bahan atau rawatan atau apa? Rawatan dari orang, dapat dari orang. Harga jualnya? 3,5. Berarti dapur total dong ya? Pur total. Ini emang cuma ada satu ekor? Cuma satu ekor. Mas, sekarang lagi nggak ada mas ya? Kalau lagi banyak ya? Banyak. Ya, banyak. Soalnya kan Sumatera emang lagi musim hujan juga sih mas. Lagi susah burung lah ya? Iya. Ini burung ternyata kalau udah gasar suaranya mewah mas ya? Ya emang mewah ini mas, masaran mewah. Jadi kalau ini ada yang banyak yang belum tahu kalau pala abu ini suaranya enak juga buat masaran. Oh. Harganya berapa mas? Kalau yang ini 500 full set. 500 full set? Iya, yang bahan juga ada, kalau ini gacoran. Bisa seburung-burung nipit tepuk kepala abu tapi yang disut berhenti gacor baru kali ini mas ya? Iya. Pernah saya punya sekali, cuma langsung laku. Ini ready lagi, real gacoran pur total. Terus ini untuk yang masih bahan mas ya? Kita walaupun bahan, kita bahan pilihan mas. Sudah mulai bunyi, tapi saya ya, lihat sendiri. Tadi Mas Haji lihat sendiri kan. Ini harganya ini berapa? Itu harganya 125 aja. Pokoknya ini saya jaminan untuk teman-teman yang sering nonton vlog dua kawan, saya jaminan udah ngeliat sendiri bahwa ini enak bunyi ya, mas ya? Ya, tapi ini kan hitungannya bahan. Cuman kalau saya kan bahan-bahan pilihan, tapi bagus. Ini di atas ada burung sikatan londo lokal. Iya, londo lokal KW. Iya, benar. Mulus banget harganya. Mulus banget. Ya? Itu harganya 150. Itu burung udah jadi atau masih lagi? Burung saya dapat dari langganan, katanya belinya gacoran. Berarti dapur total ya? Pur total. Ini ada burung apa sih kemarin? Sogon. Oh, jantan ya? Jantan. Harganya berapa nih? Harganya 100. Udah mulai bunyi. Udah, ini mas. Maaf. Perawatan. Ini sama. Sama. Ini juga kalau udah pada gasot ya leper-leper mas ya. Woi, mewah. Berikut mas, burung pentet. Pentet. Perawat anak muda hutan? Iya, bukan. Ini dari anakan. Kalau muda hutan gelabak lubuk. Tapi udah mulai bunyi. Udah belajar bunyi. Harga. Ini hitungannya pastol. Harga jualnya berapa nih? Ini harganya 2,5. Jadi tinggal lanjutin doang ini ya. Iya.
Ini di atas ada jalak mawar, Mas. Jalak mawar. Burung jadi atau? Jadi. Harga jualnya berapa nih? Itu 1 juta aja. Iya, benar. Ini ada burung pleci apa, Mas, nih? Pleci Pacitan. Udah jadi atau? Jadi. Harganya berapa nih? Ini 350. Burja full set? Hah? Burja full set? Burja. Ini dari rawatan dari anak kan. Oh, makanya iya. Oke, Mas, ini karena mic baterainya habis, Mas, ya. Oh iya. Berikutnya kita ke burung apa lagi nih? Ini Mas Ran lagi. Namanya? Mas Ran Cici Lurik. Udah jadi atau masih bahan? Masih bahan rawatan pilihan lah. Harganya berapa nih? 150. 150 udah makan pur? Udah mulai pur, tapi jantan. Jantan. Berikut, Mas, ini ada burung apa lagi sih? Sikatan Aceh. Sikatan Aceh ini di pasar agak jarang banget, Mas, ya? Jarang ada. Ini cuma dua doang adanya. Tapi dia suaranya nyuling atau nembak sih, Mas? Nyuling sama nembak. Nyuling sama nembak. Jadi bisa buat masteran, ya? Buat masteran bisa. Harga jualnya berapa nih? 3,5. Tapi ini dia udah mulai bunyi, emang udah? Udah mulai bunyi. Berarti udah pur total? Pur total. Ini bener di pasaran langka, Mas, ya? Jarang ada. Ini buat penampakan lebih jelasnya tuh. Ini ada apa lagi sih, Mas, nih? Nah, ini yang buat ngisi aviari. Mandar biru. Harganya berapa nih? 600. Sepasang atau per ekor? Iya, sepasang. Oh, sepasang 600. Bejoli, Pak. Ini dikasih makan apa sih, Mas, yang mandar biru? Pur ayam dua. Gampang, udah ngepur total kayaknya. Ini di Pramuka juga jarang banget ada, Mas, ya? Jarang ada, buat aviari warnanya bagus, terus dia ngisi yang di bawah. Jadi kan kalau di atas ada makanan apa jatuh. Yang pada jatuh, ya. Ini yang pada makanin, ya? Iya, yang di bawah dia. Berikut, Mas, ini yang di rumah ada burung jongkangan, Mas, ya? Oh, jongkangan mewah ini, Bos. Emang harganya seperti ini? Udah teler, ya. Harga jualnya berapa nih? Ini saya kasih harga 1,5 full set. Full set? Full set. Ini jadi burung kalau bahan murah cuma 100.000, tapi ya. Kalau udah seperti ini. Kalau saya kasih full set kan jadi, oh ini benar tandanya ini, burungnya ini, gitu. Jadi kalau udah mewah harganya juga lumayan juga, lumayan, Mas, ya? Kalau bahan murah. Karena ada prosesnya, ya? Wah, prosesnya lumayan, Bos. Oke, Mas, ini untuk privenya cukup, ya? Oke, terima kasih, Mas Haji. Bisa dan hampir mawak bulan nggak kesini, hampir biasanya ngopi. Ini saya mewakili teman-teman kicauan, Mas, harganya udah net atau masih nego nih? Kalau harga bisa nego, ada yang net, ya pokoknya tanya-tanya aja langsung ke WA, kalau nggak ke kios. Terima kasih banyak, Mas, ya. Ya. Mudah-mudahan kios Cakpet semakin jaya. Amin ya Rabbal. Terus semakin banyak pelanggan, ya. Ya, mudah-mudahan channel Jual Cakawang tambah jaya. Amin. Tambah sukses. Amin. Dilancarkan rezeki. Amin, amin. Jangan lupa subscribe-nya, okay. Komennya, like-nya. Siap. Makasih, Mas, ya. Ya. Oke, teman-teman, nih tadi review harga burung di kios Cakpet yang berada di Pasar Burung Pramuka Landa Dasar. Sekiranya cukup untuk lebih lengkap tinggal di kontak nomor WA-nya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, komen, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.